kembali lagi di channel HSR Wheel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita lagi ada di salah satu cabang kita di Tirta Motorsport di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Yang minat kalian bisa datengin ke sini, lagi ada diskon menarik sampai dengan akhir bulan. Nah, kali ini kita lagi kedatangan Honda Jazz G8. Ini Jazz RS. Ini yang G8-nya, wih, tampilannya udah berubah ya teman-teman nih kalau kalian lihat nih. Ini udah pakai pelek HSR. Tadi juga udah ganti ban. Ini udah pakai bannya Acelera. Nah, ternyata udah ganti baut roda sama ganti pakai tutup kaliper dari HSR juga nih. Sekarang lagi di spuring buat karena velgnya habis dibongkar ya. Kalau velg habis dibongkar itu disaranin biar kakinya nggak lari-lari. Jadi di spuring dulu nih sama mekanik kita di toko. Tenang aja kalian, di spuring tanggal 20 itu HSR Spuring Day, mulai dari 75.000 buat semua mobil. Langsung aja datang ke toko, hubungin toko terdekat di wilayah kalian. Oke guys, kita bakal tanya-tanya sama abangnya. Bang, abang siapa bang? Fikri bang. Bang Fikri. Bang, ini Honda Jazz lagi ganti velg sama apa aja nih bang? Ada baut HSR. Baut HSR. Dua kamera sama ada cover Brembo. Cover Brembo. Bang, dia sebelumnya pakai ring berapa nih bang? Masih standar. Masih standarnya. Ring. Oh, naik ring 17. Oh, ini 17 ya. Profilnya pakai 2.5 45 17, ET-nya 45. Oh, Honda Jazz kalau ET 45 rata ya, Bang? Iya, rata. Hitungannya rata ya. Warnanya black sama polish ya. Ini double PCD ya, Bang? Double PCD. Tapi ya, ada di, bisa dipakai di 8100 bisa, 4114 bisa. Itu buat mobil apa aja tuh bang rekomendasinya? Di 400 Honda Jazz, Vio, Honda City bisa, bisa. Terus di 4114 ke Avanza, Xenia, Grand Livina bisa. Oke. Profil bannya ini di berapa bang? 2.5 45. 2.05 45. Ring 17. Acelera PHI. Ini kalau spill harganya nih, mulai dari berapa juta nih bang, sepaket sama ban? Iya, ring 17, paketan velg plus ban, kena harga 10 juta masih bisa nego. 10 juta masih bisa nego, langsung aja dapetin ke toko. Lagi ada diskon ya bang? Lagi ada diskon. Bang, kalau fasilitasnya di sini apa aja nih bang? Ruang tunggu ada AC. Kalau pemasangan velg nih gratis nggak sih bang? Gratis. Gratis. Gratis spuring. Spuring. Oh, spuring juga dapat ya? Iya, spuring juga dapat. Spuring juga dapat. Balancing. Nitrogen. Kalau besok-besok bannya bocor, datang lagi ke sini bisa ya bang? Bisa. Mau tambal ban juga free. Mau selain nitrogen juga free. Sama pemakaian velg HSR. Sama pemakaian velg HSR. Oke. Masih banyak bang. Nah guys, ini udah selesai di spuring. Ini hasilnya. Pak, hasilnya gimana pak? Apakah ada yang harus ya dibenar-benarkan? Atau tadi sedikit setelannya terlalu minus. Setelannya terlalu minus ya? Oh, itu kalau terlalu minus akibatnya apa tuh pak? Biasanya makan dalam. Biasanya makan dalam. Oh. Ini sebelah kiri, depan, dia setelannya depan aja. Oh, setelannya depan kiri, aja. Kiri kanannya tetap selisih, hasil akhirnya. Oh, gitu. Udah, sekarang udah lurus lagi ya, Pak? Aman ya pokoknya ya? Aman. Oh, oke, Pak. Makasih banyak. Oke, guys. Kali ini gue udah sama ownernya. Halo, Om. Halo. Om siapa, Om? Johan. Om Johan. Oke. Om, kali ini di belakang kita ada mobil apa nih, Om? Honda Jazz.
Honda Jazz. Tahun berapa nih, Om? 2012. Ini Matic atau kopling? Kopling. Iya benar ya. Matic. Oh, ini yang tipe RS ya, Om? RS. Nah, yang dimodifikasi nih udah apa aja nih, Om, di mobil, Om? Yang udah pasti sih pelek ya. Udah pasti pelek ya. Pelek. Tadi katanya dari standarnya ya, Om? Dari standar. Standarnya berarti ring 15. Ring 17. Oh, ring 17. Ini ganti. Sebelumnya tahu HSR tuh dari mana ya? Dari teman. Dari teman. Terus langsung datang ke toko atau ada gimana? Langsung sidak lokasi. Langsung sidak lokasi. Tinggal di mana, Om, kalau boleh tinggal tahu? Tinggal di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Oh, datang ke TMS Jakarta Selatan. Oke. Gimana nih, Om? Menurut Om setelah ganti velg, sebelumnya fitting-fitting dulu enggak, Om? Kemarin fitting-fitting. Oh, kemarin yang jaga juga beberapa nyalain. Kita juga ngeliat pantas atau enggak pantasnya terus juga kita nanya klaim garansinya gimana kalau ada masalah. Iya. Ya, cukup responsif kan. Cukup responsif. Pelayanannya gimana, Om? Layanan sejauh ini? Oke banget. Oke banget ya. Oke. Terus gimana, Om, perasaannya setelah udah ganti velg ini? Ngelihat mobilnya gimana sih, Om? Terasa kayak mobil muda ya. Kayak mobil muda ya, kayak mobil baru ya. Iya. Nah, nanti kalau ada apa-apa datang ke toko lagi aja, Om. Om bakal dapetin gratis nitrogen, terus dapat gratis balancing, gratis juga tumble ban selama pemakaian velg HSR. Itu berlaku di semua cabang di Indonesia ya, Om. Ya. Misal Om mau ke Bali atau mau ke Sumatera, di cabang kita itu gratis, Om. Okay. Oh, selain itu modifikasinya apa lagi, Om? Katanya di ada modifikasi yang lain. Paling kita main di interior aja. Di interior. Karbon. Oh, karbon semua. Boleh lihat nggak, Om? Nih. Wow, di bagian panel-panelnya ya, Om. Itu head unit kayaknya udah ganti, Om. Head unit kita tadi yang 14 inch kalau 14 inch. Ya. Wah. Audionya berarti ada penambahan? Audionya paling filter aja sama filter. Subwoofer enggak, Om? Subwoofer saya rasa udah cukup. Oh, udah cukup ya. Oh, gitu. Kalau jok diganti enggak sih, Om? Jok belum. Jok belum ya. Kalau mesin ada yang dioprek-oprek enggak? Mesin enggak. Mesin standar. Knalpot? Knalpot enggak. Knalpot enggak juga. Ini kelihatannya kacanya agak hitam nih, Om. Ini ya. Kaca filmnya berapa persen, Om? Kurang lebih 80 lah ini. 80%. Tapi gelap nggak sih itu, Om? Kalau malam ya? Kalau malam doang. Kalau malam lumayan ya. Tapi masih bagus untuk berkendara ya, Om. Iya. Lampunya ada yang diganti nggak, Om? Lampu nggak, paling kita pakai LED aja. Pakai LED aja sih. Oke, Om. Makasih banyak, Om. Sekali lagi. Datang lagi ke HSR, kalau minat kita bisa tukar tambah, Om, tenang aja. Oke. Makasih.